Oke guys, kita jumpa lagi di sini. Tapi jangan lupa untuk subscribe channel YouTube ini. Saya akan menunjukkan cara-cara menjinakkan anak rusa. Nah, ini dia. Saya akan membagi dia susu ini, satu ekor, satu botol. Dalam setengah liter aja lah. Nah, ini dia yang sudah jinak ini. Saya sudah pindahkan. Sekali lagi, jangan lupa untuk subscribe guys. Oke, kita tengok ya guys. Ya guys, saksikan guys, dia sudah minum susu. Ini dia guys, anak rusa. Nah, nanti saya kasih tengok yang ibu dia. Ibu dia memang jinak tapi tak boleh pegang. Kalau yang ini kita boleh pegang. Oke guys, ini tempat dia memang cukup lecak. Cukup lecak, tapi jangan risau. Ini bukan tempatnya, ini bukan bau. Tempat dia ini walaupun macam ini, dia tak bau. Oke, kalau mau tahu rahasia dia kenapa kandang ini tak bau, silahkan komen di bawah ya. Ya, tapi itulah. Paling utama jangan lupa untuk subscribe ya. Ya. Saya tunjukkan apa rahasia kandang tak bau. Rusa ke, kambing, kuda, biri-biri, semua ada rahasia dia.